Happy Channel Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Iwan Popia Channel. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Di video kali ini, saya mau mengekspos sebuah hotspot tempat wisata Puncak Gunung Telomoyo yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Jadi simak terus videonya ya teman-teman, let's go. Sekarang saya berada di Puncak Gunung Telomoyo. Dan di sini disediakan area parkir buat pengunjung yang membawa kendaraannya ataupun yang menyewa paketan Jeep Telomoyo. Dan di area parkirnya juga cukup luas. Dan di atas puncak ini ada para penjual makanan dan minuman. Di Puncak Gunung Telomoyo ini sekarang banyak didirikan menara atau tower penerus sinyal radio. Gunung Telomoyo ini adalah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 1894 meter dan merupakan gunung api yang berbentuk strato atau kerucut. Gunung ini terlihat dari kota-kota di sekitar seperti Salatiga, Ambarawa, dan Magelang. Gunung ini sendiri diapit oleh 4 gunung. Di antaranya Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Sumbing, dan Gunung Ungaran. Jalur di Puncak Gunung Telomoyo ini telah diaspal, sehingga dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan. Gunung Telomoyo ini adalah salah satu hotspot wisata yang belakangan ini sedang populer. Di sini, para pendaki gunung tidak akan merasa keringatan, dikarenakan wisatawan bisa mendaki dengan menggunakan kendaraan. Jadi tidak heran banyak pengunjung atau wisatawan yang berkunjung di Gunung Telomoyo ini. Pemandangan yang tersaji pun sangat memukau siapa saja yang berkunjung di tempat ini. Biaya tiket masuknya pun tergolong terjangkau. Di tahun 2021 ini untuk per orangnya cuma Rp5.000. Dan bagi yang membawa keluarga besar bisa menyewa paket Jeep Telomoyo kurang lebih Rp250.000. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung di Gunung Telomoyo ini dibuka setiap hari. Di Puncak Gunung Telomoyo ini banyak sekali para pengunjung. Ada yang membawa kendaraan yaitu sepeda motor, ada yang menyewa Jeep Telomoyo, ada juga yang bersepeda. Kali ini saya bersama keluarga yang tinggal di Desa Ngabla. Dan saudara saya ini membawa keluarga beserta istrinya.
Dan saya juga mengajak teman sekerja saya juga di puncak Gunung Telomoyo ini. Keadaan kondisi sekarang sangat berkabut, jarak pandang 50 meter. Keluarga saya ini menyewa paket jeep Telomoyo soalnya membawa anak kecil, jadi biar lebih aman dan bisa menikmati pemandangan. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari tempat hotspot yang bagus, mencari udara yang segar di Gunung Telomoyo ini sangat recommended sekali. Gunung Telomoyo ini juga merupakan spot yang populer untuk olahraga para layang. Beberapa kejuaraan baik para layang maupun gantole diadakan di sini. Untuk start awalnya dari puncak Gunung Telomoyo dan diakhiri atau di finishnya di Banyu Biru. Untuk jalur pendakian Gunung Telomoyo ini terdapat dua jalur sebagai titik awal. Jalur pertama terdapat di dalangan Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, atau bisa juga menggunakan jalur lainnya, yaitu melalui Desa Sepakung, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Thank you.
Kurang lebihnya seperti ini ekspos wisata Puncak Gunung Telomoyo. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, share, subscribe dan komennya, dan jangan lupa bantu channel ini biar menjadi channel yang berkembang. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.